ujung sana Nurul. Baik, tackle dari Nazirul. Akhir harus cuba bantu. Akhir pula dipesan. Akhir memang jelas. Satu kekasaran dilakukan oleh Akhir dalam usahanya untuk memberikan bantuan kepada barisan pertahanan. 5 minit masa yang dilanjutkan. 5 minit untuk ditamatkan perlawanan ini. For record, setiap sebagian bebas akan dilakukannya. Kenny Pau dan juga Pansa. Itu saja diberikan teguran oleh pengadil. Lupa hati-hati. Dan 2 gol dari set piece. Farizal cantik kemas tangkapan dari penjaga gol utama pasukan Malaysia. Lupa hati-hati kerana 2 jaringan pasukan Thailand datang dari sebagian bebas. Ada 4 minit lagi tinggal. 1 minit dari masa tambahan sudah pun berlalu. Yang sering dilakukan oleh pasukan Thailand, melakukan hantaran-hantaran jauh agak sedikit lemah tolakan untuk Sumare. Azirul dapat melakukan tandukan. Di sinilah, di ketika inilah karakter para pemain akan diuji sama ada mereka akan dapat mengekalkan ketenangan kerana ada 4 minit memisahkan mereka dengan pentas perlawanan akhir Piala Suzuki AFF 2018. Cantik ke sebelah kiri untuk Akhyar. Zakuan berada di tengah. Tidak lepas tanya. Tidak ada rakan yang datang menghampiri untuk memudahkan tugas Akhyar. Untuk Akhyar, kesilapan yang tidak sepatutnya dilakukan. Dan ini akan memberikan ruang bagi pasukan Thailand untuk melancarkan serangan. Syame ready ketika semua pemain Malaysia tak berada dalam kawasan sendiri. Baru perjalanan dari 5 minit masa tambahan sudah pun berlalu. Masih lagi Thailand dengan serangan mereka ke arah pintu gol pasukan Malaysia. Oh, terkena tangan sebagai penalti untuk Thailand. Irfan. Kepada siapa kad kuning? Mungkin kepada Syami. Jika kad kuning itu bermakna kad kuning yang kedua untuk Syami. Oh, kelihatan memang ada sentuhan dan beliau mengangkat tangan. Itu dia, Syami terpaksa keluar meninggalkan perlawanan kerana menerima kad kuning yang kedua ketika masa hanya tinggal lebih 2 minit saja lagi. Tetapi ketika ini itu memberikan keyakinan kepada Farizal Malias untuk menghalang sepakan penalti dari pasukan Thailand. Oh, Syami Safari pada satu ketika bertindak sebagai wira untuk pasukan Malaysia. Tetapi kesilapan yang dilakukannya apabila beliau mengangkat tangan ketika cuba menghalang hantaran ke tengah mengakibatkan pengadil terus saja menunjuk ke arah sepakan penalti yang akan dilakukan oleh Adisa Grayson. Di sinilah kita semua perlu mendoakan dan mengharapkan agar Farizal Malias akan bertindak cemerlang untuk menjadi wira perlawanan ini.
menghasilkan bola ini tidak akan masuk. Farisa bertemu dengan Farizal. Yes! Adisa Tryson terpaku di situ. Dan juga penyokong-penyokong Thailand terus membisu melihatkan sepakan dari Adisa Tryson menuju ke arah udara. Oh, lega ke Malaysia. Lega juga kita semua menyaksikan sepakan itu. Adisa Tryson, 8 gol jaringannya sepanjang kejohanan ini tidak membawa sebarang makna buat dirinya. Selepas menyaksikan sepakan penaltinya melambung tinggi, ini dia kesalahan yang dilakukan oleh Syami. Dan sepakan dari Adisa Tryson. Lihat saja wajah-wajah penyokong Thailand yang begitu kecewa. Masa sebenar sudah pun tamat. Bila-bila masa saja tiupan whistle panjang akan kedengaran untuk mengesahkan kemenangan pasukan Malaysia ke perlawanan akhir, dan sudah pun dibunyikan dengan kedua-dua jurulatih bersalaman mengiktiraf kejayaan Malaysia. Begitulah sporting spirit dari Milovan Rajevic. Ah, sugol wajah penyokong Thailand. Dan lihat saja keceriaan, kegembiraan di wajah jutaan rakyat Malaysia meraihkan kemenangan pasukan Malaysia ke pentas perlawanan akhir Piala Suzuki AFF 2018. Esok kita akan ketahui siapakah lawannya, Vietnam atau pasukan Filipina. Ini dia pengesahan kedudukan. Thailand 2, Malaysia 2. Dari segi agregat mereka terikat, namun kelebihan jaringan di tempat lawan memihak kepada pasukan Malaysia untuk menempah pertemuan akhir buat kali keempat. Begitulah kesudahannya di Stadium Raja Manggala di Bangkok, Thailand.